ada juga kesenangan yang Tuhan bagikan. Dan tetapi bila saya fikir, saya ingat saya pergi ke Hong Kong, dibayar tinggi untuk mengucap, bukan macam di Johor Bahru, mengucap nilai kosong saja. Nah, tapi ini medan perjuangan lain. Saya pergi Ungkit, dulu pergi Muar ada juga ayam-ayam hutan. Ini tak ada lah di bandar kan. Tapi pasal apa di Hong Kong sanggup kumpul seluruh yang hadir itu, syarikat-syarikat dan peniaga-peniaga, kekayaan dia itu 2 trilion dolar Amerika yang hadir dengan saya. Apa hebat saya? Saya yang dibantu penghormatan itu. Sebelum itu di Manila, sebelum itu di Jakarta, di Turki, di London, sebab apa? Sebab dia tahu saya ini nama Anwar, bekas banduan, tetapi didukung oleh rakyat Malaysia. Dan ini yang membolehkan kita diangkat. Ya, saudara, sebab itu saya pesan kepada kawan-kawan. Mesti lihat posisi. Memang ada orang lagakan. Letih saya menjawab dengan masalah saya dengan Tuan Mahathir. Apa siapa? Betul ke baik? Macam mana boleh baik? Dulu musuh. Iya, satu dunia tahu saya musuh dengan dia. Satu dunia tahu saya paling baik dengan dia. Menteri kewangan, senang menteri, memang geng kuat itu semua. Lepas itu, bila baik, paling baik. Bila bergaduh, paling sengit. Pegang habis-habisan. Lepas itu, damai dia. Jadi sekarang kita berdamai. Patut orang seronok lah. Ini isteru besar berdamai. Untuk apa? Untuk semata-mata nak jadikan Mahathir PM, lepas tu saya PM? Ya. Kita berdamai kerana agenda. Karena kita kata saya dan Mahathir berdamai untuk selamatkan Malaysia dari kerompakan. Ya. Saya dan Dr. Mahathir berdamai untuk jaga supaya apa yang berlaku dulu itu akan dihentikan. Kita rasa dengan gandingan kekuatan baru ini, kita boleh tumbangkan keadaan. Itu pertimbangan, perkiraan kita kerana rakyat akan bangkit. Rakyat akan fikir, ish, kalau Mahathir dan Anwar yang seteru sama 20 tahun, bergasak setengah mati, sanggup berdamai untuk tolak UMNO Barisan Nasional, sebab apa kita tidak boleh bersama? Ini agenda. Sebab itu saya kata, saya bukan ahli parlimen, saya ahli parlimen, itu bukan soal. Tapi yang penting saya bagi tahu kepada Tuan Mahathir, dia tak patut bimbang. Bukan dengan saya, malah dengan keadilan. Kita akan tetap beri sokongan supaya ada damai dan ada pembangunan dan dibersihkan negara ini dari rasuah dan kezaliman. Sebab itu, pilihan parti ini penting. Janganlah saya berdamai dengan Tuan Mahathir, ada pula bunyi suara-suara sumbang yang boleh melemahkan parti. Orang hormat parti kita sebab parti kita terkuat, terbesar di parlimen. Jadi kenyataan, beda pendapat boleh, tapi ikut ruang dia lah. Janganlah bila panggil saya nak politician, saya kena gunding semua. Mengapa tak gunding dengan ketua cabang Bertubah? Mengapa tak beritahu Hassan Karim? Dia orang lama, tokoh. Saya tak beritahu dia. Sebab dia percaya lah kat saya. Tapi pemimpin tahu. Sejak bulan Januari, bahkan belumnya lagi, belum saya masuk penjara, ada yang orang fikir Anwar tak patut bertanding dengan pilihan raya? Tak ada. Cuma time tak boleh. Masa itu saya tak boleh bertanding sehingga dapat pengampunan. Mengapa tak boleh kita bincang secara terbuka? Sebab bocor. Jadi, begitu juga dulu kita lantik menteri besar, kita tak bincang semua exco. Kita tak panggil undingan semua di kita. Kita fikirkan dah, bincang 2-3 pemimpin. Jalan. Apa saudara ingat semua keputusan itu paling baik? Tak juga.
ada kelemahan dia, ada yang tak setuju, tak apa lah. Tapi dah jalan lagi dah. Sekarang ini ada Uzan, ada di parlimen, ada Dewan Negeri. Giliran mereka, bagi sokongan mereka. Esok kalau nampak dia lemah, rosak, ada kegelap, bagi tahu saya. Saya lah, masing-masing. Ya, dia pun tahu. Dia tahu. Memang, saya pun. Kawan, saya tak kira. Buat kerja betul, saya bantah tu. Ini, saudara saya harap, penting. Sebab, dalam parti ini, yang penting ialah idealisme perjuangan. Maka muafakat dengan kita mesti kuat. Saya nak lepas pemilihan parti ini, saya dapat sekarang ribuan ahli-ahli baru yang tunggu nak masuk. Tapi kita kata biar selesai pemilihan parti. Ada persatuan-persatuan NGO semua ramai. Sebab tu orang tu singgung kita, kritik sekitar-sekitar apalah. Ada yang ada zoom umum awal-awal lagi, kita akan pastikan Anwar kalah di Port Elizabeth. Tak apa lah pandangan dia, dan saya pun tak fikir saya akan dapat undi daripada semua orang. Ramai yang tak suka, sehingga dia tak suka, dia kata dia suka Anwar semua, tapi dia tak suka cik mata saya. Dan ada tak suka kerana dia kata dia Anwar ni bahaya sebab dia Islam sikit, dia Islam sikit. Oh, jadi saya tak boleh Islam. Ada juga yang saya tengok, yang geng-geng liberal-liberal ni, jaga, Anwar ni memang kuat Islam ni. Apa saya Islam, saya zalim orang India. Apa saya tak, ini masalah kadang-kadang sebahagian. Tapi kalau kita nak ambil kira semua ini, tak jalan kerja kita. Yang penting, kita kan ada pasukan yang padat. Pasukan dalam parti ini mesti pasukan yang setia kepada perjuangan, yang boleh kerja sebagai satu pasukan. Itu penting. Kalau tidak macam ni sekarang, orang banyak kritik. Saya tak fikir serius sangat. Dalam parti lain pun saya tengok bergaduh lebih teruk. Cuma dia tak cakap lebih. Kakak luar. Ada. Tapi kita ni gaduh sikit, heboh bukan main. Oh, parti ni dah pecah. Dia akan pecah. Ada orang akan keluar parti kalau kalah. Saya tak dengar. Ada orang kata, oh ini kalau bertanding, kalau kalah dia akan keluar parti. Pesan sama orang lain. Saya nak bagi tahu, kalau betul, UK salam kat dia. Keluar sekarang, jangan tunggu. Sebab, kalau kita dalam parti, menang, kalah, jatuh, bangun, masuk penjara, kena pukul, kita setia kepada perjuangan. Jadi ini, orang lain cakap, saya tak pernah dengar mana-mana pimpinan parti cakap macam itu. Tetapi tafsiran orang luar ada yang macam itu. Sebab dia kata, ini persaingan yang sengit. Kerana dia tak pernah dengar parti itu demokratik, tak pernah ada. Dia belum tahu parti keadilan ini undi direct. Tiap orang ada hak undi. Bukan wakil. Bukan wakil cabang. Bukan 10 orang tiap cabang, tak. Tiap ahli ada hak undi. Sebab kita boleh kawal. Kalau tiap ahli berhak mengundi, dia kena bagi sokokan dalam 800 ribu ahli. Jadi itu tujuan yang kita buat, cara yang paling demokratik. Tapi saya dapat beritahu JPP, tangguh seminggu itu saya setuju. Supaya kita cek betul-betul senarai ahli. Jangan gaduh. Besok hari pemilihan janganlah macam berempas pula, bergaduh pula. Keluar soal khabar hari-hari besok. Kalau nak gaduh, gaduh di rumah. Jangan dengan, bukan dengan bini, dengan orang lain. Jadi saya harap kita jaga dengan baik. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada kawan-kawan. Saya esok saya ke Singapura, ada Singapore Summit. Lepas tu saya ada ke Perak, Sabah. Dalam musim ini, untuk menyampaikan pandangan dan peringatan kepada ahli-ahli kita. Kemudian saya terpaksalah tertumpu ke Port Dickson dan saudara dan kepak saya di Port Dickson, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Mahkamah Konstitusi, ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat.